Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Mami Zea. Hari ini Mami Zea pengen ngebahas tentang perbedaan hair lotion sama hair oil. Karena dua-duanya kan ini kebetulan merek Kasen. Jadi yang pertama yang pengen saya bahas hair oil. Hair oil ini strukturnya dia kayak minyak gitu, namanya juga hair oil, jadi pasti ini teksturnya seperti minyak, kayak minyak kelapa, minyak kemiri. Terus fungsinya hair oil ini apa? Fungsi hair oil ini dia langsung menutrisi atau merangsang pertumbuhan rambut di kepala, juga membersihkan kulit bayi yang kotor di kepala. Pemakaiannya ini bisa kita pakai 30 menit sebelum kita melakukan keramas pada bayi. Kalau pengen di pemakaiannya, kita pijat-pijat ke kepala bayi secara pelan-pelan. Kalau hair lotion ini kayak dia tuh kayak air, pokoknya teksturnya kayak air gitu. Kita pakai setelah bayi keramas. Fungsinya ini untuk menyehatkan kepala bayi, menyehatkan rambut bayi, serta memberi wangi pada rambut. Pokoknya menjaga kesehatan rambut. Ini dua-duanya nih fungsinya bagus banget buat rambut bayi. Jadi nggak cuman sampo aja yang perlu kita lakukan perawatan pada bayi, kita juga harus memakai hair oil dan hair lotion. Kalau ingat ya, kalau hair oil ini sebelum keramas pada bayi, kalau sedangkan hair lotion ini kita gunakan setelah mencuci rambut bayi. Ini kalau para-para bunda semua yang pengen anaknya cepet tumbuh rambut, habis itu menjaga kesehatan rambut, ini wajib banget dipakai. Ini kebetulan ini merek Kasen. Kebetulan ini merek Kasen ya. Ini tuh kalau hair oil ini, aku suka banget sama hair oil ini karena wangi, nggak seperti minyak rambut yang bau-bau itu, yang nggak enak lah. Kan ada yang minyak kelapa tuh yang orang dewasa pakai kan kadang bau, tapi kalau minyak hair oil ini yang merek Kasen ini wangi, jadi enak kalau dipakai kan untuk bayi. Pokoknya digunakan 30 menit sebelum keramas pada bayi. Ini juga gunanya untuk melembabkan kepala bayi agar nggak kering. Jadi itu, apalagi ini kalau minyak ini bagusnya kalau anak yang punya masalah kayak cradle cap pada bayi baru lahir atau apa tuh, fungsinya bagus banget ini, bisa terkerok semuanya cradle cap di kepala bayi. Cukup hari ini pembahasan Mami Zea tentang perbedaan hair lotion sama hair oil. Assalamualaikum.